Kembali lagi dengan channel Rizky Stekan Betik. Oke, sekarang kita akan collab ya bareng Jayun Channel. Oke, dengan Jayun Channel, lancar ya bos ini ya. Oke, kita akan menelusuri area pinggiran kali kota Gantung ini ya. Iya. Di daerah mana sih ini? Daerah ini, Angsana Setahun ya? Iya. Oke, pokoknya tetap stay ya di video ini, jangan ada skip di antara kita. Oke, let's go. Sunrise in my face, empty space beside me in my bed. I get dressed in the same clothes as yesterday, and I'm upset 'cause every day's the same. When you try so hard to stay above the surface, all the cracks can recognize yourself, and you fight so hard to stay above the surface, and all the cracks can even find the strength. Don't give up now, don't give up, find a way to di area sebelah situ kita belum menemukan satupun ya seekor reptil. Ya, kita akan telusuri bagian sebelah kanan, oke? Okay? Let's go. Ya teman-teman, sejatinya reptil itu sangat menyukai tempat yang seperti ini ya teman-teman, aliran air yang sangat tenang. Selain kadal-kadalan, biawak atau ular teman-teman sangat menyukai tempat seperti ini. Kami pun menemukan satu ular sanca kembang ya, atau piton reticulatus, kurang lebih ini panjangnya 2 meter. Ya teman-teman, kurang lebih ini ukurannya sama seperti kemarin ya. Wah, 2 meter. Wow. Wih. Wow. Asli ya teman-teman. Kurang agresif lu ular. Wow. Wih. Hati-hati bro. Iya. Wow. Oke, oke. Sepertinya ularnya ngincar terus nih. Ayo. Oke teman-teman, kayaknya lebih enak tangan kosong ya. Tangkap. Ya, ayo tangkap aja udah. Oke.
Oke teman-teman, kita mendapatkan satu ekor nih ya, ular sanca kembang atau reticulatus. Ya ini ada ular terpanjang di dunia nih ya. Lilitannya. Ya, ini dia lilitannya nih. Dan ular yang ukurannya udah 4 meter, 5 meter itu nggak bisa ditangani oleh satu orang ya teman-teman, karena senjata piton ada lilitan. Oke. Nah ini dia nih teman-teman, ular stres dari alam ya, atau stres dia pup. Ya, kita mendapatkan satu ekor reticulatus atau piton sanca kembang. Oke, langsung kita diris lagi aja ya. Oke, yaudah ya, kita lepas lagi ya, di sini aja ya. Oke, biar langsung aja pohonan. Cuaca juga udah mulai teduh ya, atau mau hujan nih. Ya, oke. Ya, kita akan lanjut perjalanan ke arah sana ya. Oke, let's go. Let's go, cuaca sangat mendukung sekali ya, mendung banget.